Kembali di Anjur Sore, pemirsa, setelah menempuh perjalanan 13 jam, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iryana tiba di Munich, Jerman. Kedatangan Presiden disambut antusias oleh warga Indonesia yang tinggal di negara tersebut. Ratusan masyarakat Indonesia menanti kedatangan Presiden Joko Widodo di hotel tempat ia menginap selama berada di Jerman. Melihat antusias masyarakat yang begitu besar, Presiden langsung turun dari mobil untuk menyapa mereka. Presiden Joko Widodo diagendakan menghadiri konferensi tingkat tinggi G7 besok di Istana Elmau, Jerman. Dari Jerman, Presiden akan bertolak menuju Rusia dan Ukraina dengan membawa misi perdamaian.